Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang weton, yaitu weton-weton yang di usia 40 tahun ke atas. Weton-weton ini akan berjaya, bahkan berkecukupan, dan bisa kaya raya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa weton ini adalah ilmu kasunyatan, ilmu titen. Dan ini sudah dipercaya dan digunakan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu dan bahkan sampai saat ini. Di dalam primbon Jawa, weton-weton yang akan saya sebutkan ini nanti adalah weton-weton yang pada usia 40 tahun ke atas akan mampu berjaya dan bahkan akan bisa hidup berkecukupan dan bisa kaya raya. Yang pertama adalah weton dengan neptu 7, yaitu weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage ini berada di bawah naungan watak pandito kang lelaku. Di samping itu, di bawah naungan keberuntungan Tulus Banyu, yang artinya adalah ikhlas. Dalam menjalankan pekerjaannya akan selalu ikhlas. Meskipun di masa muda sampai umur 40 tahun ini penuh dengan perjuangan, jatuh bangun dalam hal rezeki, ekonomi maupun karir, tetapi di usia 42 sampai seterusnya, weton Selasa Wage ini akan mampu berjaya dan bahkan bisa kaya raya. Kemudian yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 10. Ini berada di bawah naungan watak pandito mbangun teki. Weton dengan neptu 10 ini adalah weton Selasa Pon, kemudian Jumat Wage, dan weton Minggu Legi. Weton-weton ini berada di bawah naungan keberuntungan Dangu Watu, yang artinya kebahagiaan akan mereka dapatkan sampai usia tua. Meskipun di usia muda sampai sekitar umur 40 tahun juga pernah mengalami kejayaan dan juga pernah mengalami kebangkrutan dan bahkan sempat miskin atau kekurangan, tetapi di usia 47 tahun ke atas, maka weton dengan neptu 10 ini, yaitu Selasa Pon, Jumat Wage, dan Minggu Legi, akan bisa meraih kejayaannya, yaitu di usia 47 tahun ke atas. Kemudian yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 12. Weton ini adalah weton Minggu Pon, kemudian Senin Kliwon, kemudian weton Selasa Pahing, kemudian weton Rebo Legi, dan weton Kemis Wage. Ini berada di bawah naungan watak Lakuning Kembang dan juga berada di bawah naungan keberuntungan Gigis Bumi, yang artinya gede perbawane. Meskipun di usia muda, ini juga pernah mengalami kejayaan dan juga kebangkrutan, dan juga jatuh bangun dalam menata kehidupannya, dalam hal rumah tangga, dalam hal karir, dan juga dalam hal perekonomian. Maka di usia 54 tahun ke atas, weton ini akan mampu berjaya dan juga akan bisa berkelimpahan, berkecukupan, dan juga akan bisa kaya raya.
Ini tergantung bagi yang mempunyai weton ini harus pandai mengatur kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 13. Ini berada di bawah naungan watak lakuning lintang, yaitu weton Minggu Kliwon, weton Senen Pahing, weton Kemis Legi, weton Jumat Pon, dan weton Sabtu Wage. Nah, ini berada di bawah naungan Kerangan Srengenge. Di usia 43 tahun, weton ini bisa berjaya dan juga bisa meraih kesuksesannya. Tetapi yang perlu diingat, karena berada di bawah naungan Kerangan Srengenge, sebenarnya weton dengan neptu 13 ini adalah banyak kendalanya. Makanya tidak heran di usia muda sampai di usia 40 tahun, weton-weton ini sangat gigih dalam perjuangannya. Dan weton-weton ini jatuh bangun, bahkan bangkrut berkali-kali. Tetapi di usia 43 tahun ke atas, weton-weton ini akan mampu untuk meraih kesuksesannya. Yang terpenting, di bawah naungan Kerangan Srengenge yang artinya memang banyak celakanya ini, karena sudah dilampaui di usia mudanya dan semakin matang jiwanya, maka akan bisa melampaui godaan-godaan dan cobaan itu. Maka yang paling penting untuk weton dengan neptu 13 harus terus gigih, harus terus berjuang, sehingga di usia 43 tahun ke atas akan mampu untuk meraih kesuksesannya. Kemudian yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 14. Nah, weton ini berada di bawah naungan watak lakuning lintang, yaitu weton Minggu Pahing, kemudian weton Rebo Pon, kemudian weton Jumat Kliwon, dan weton Sabtu Legi. Weton ini berada di bawah naungan keberuntungan Nohan Rembulan. Maka tidak heran bahwa weton ini akeh bejane, kemudian juga adem, ayem, tentrem. Yang artinya memang weton ini akan mendapatkan keberuntungan dan juga bisa kaya raya di usia 40 tahun ke atas. Yang terpenting bagi panjenengan yang mempunyai weton dengan neptu 14 ini harus tetap gigih atau giat bekerja untuk menyongsong keberuntungan panjenengan dengan cara bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara ikhlas. Karena apa? Panjenengan sudah mempunyai wadah weton yang sangat bagus. Kemudian yang selanjutnya yaitu weton dengan neptu 15, yaitu Rebo Kliwon, Kemis Pon, dan Jumat Pahing. Weton ini berada di bawah naungan watak lakuning geni. Di samping itu juga berada di bawah naungan wogan ulet. Yang artinya memang weton ini cenderung orangnya memang agak pesimis dan kurang agresif. Tetapi bagi panjenengan ketika sudah bisa merubah watak panjenengan yang pesimis dan kurang agresif, maka di usia 50 tahun ke atas, panjenengan akan bisa meraih kesuksesan sampai usia lanjut. Dan yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 16, yaitu berada di bawah naungan watak lakuning bumi, yang termasuk dengan weton neptu 16 adalah weton Rebo Pahing, kemudian weton Kemis Kliwon, dan weton Sabtu Pon. Weton ini juga berada di bawah naungan keberuntungan Tulus
banyu, yang artinya memang weton dengan neptu 16 ini becik sebarang gawene, yang artinya memang dalam bekerja orangnya selalu teliti dan disiplin sehingga tidak heran akan menghasilkan keberuntungan. Maka di usia 50 tahun ke atas, meskipun di usia mudanya sempat jatuh bangun, maka di usia 50 tahun ke atas akan bisa meraih kesuksesan, akan berkelimpahan dan juga akan bisa kaya raya. Kemudian yang selanjutnya adalah weton dengan neptu 17, yaitu weton Kemis Pahing dan weton Setu Kliwon. Weton ini berada di bawah naungan watak Lakuning Gunung. Tetapi memang weton ini berada juga di bawah naungan Wurung Geni, yang artinya memang banyak sialnya. Nah, ini yang sudah terjadi di usia mudanya. Ketika panjenengan gigih, giat dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka di usia 43 tahun kesialan dan juga celaka bahkan apes yang ditimbulkan oleh naungan Wurung Geni maka akan dapat teratasi. Karena apa? Panjenengan juga berada di bawah naungan Satrio Wibowo. Dan inilah yang mengangkat panjenengan sehingga di umur 43 tahun maka akan bisa meraih kesuksesan dan di masa tua panjenengan akan bisa berkecukupan, bahagia dan bisa kaya raya. Dan yang terakhir adalah weton dengan neptu 18, yaitu Setu Pahing. Weton ini berada di bawah naungan watak Lakuning Paripurno. Di samping itu, panjenengan dengan weton Setu Pahing ini juga berada di bawah naungan keberuntungan Dadi Kayu, yang artinya memang kinasian wong agung, yang artinya memang panjenengan ini akan mendapatkan belas kasih yang banyak dari orang-orang, terutama adalah orang-orang berpangkat atau orang-orang di atas panjenengan. Maka tidak heran di usia 55 tahun ke atas weton Setu Pahing ini akan bisa berjaya. Meskipun di usia mudanya weton Setu Pahing ini penuh dengan cobaan dan liku-liku hidup. Ketika panjenengan sudah menginjak di usia 55 tahun, maka kejayaan akan dapat panjenengan raih dan kesuksesan akan dapat panjenengan raih. Dan juga di usia 55 tahun ke atas sampai usia tua panjenengan bisa menjadi kaya raya. Jadi itu weton-weton yang di usia 40 tahun ke atas bisa berjaya dan juga bisa menjadi kaya raya. Yang terpenting setelah mengetahui bahwa keberuntungan langit yang disimbolkan oleh weton ini, panjenengan harus tetap bekerja secara keras, bekerja secara cerdas dan juga bekerja secara ikhlas. Karena bagaimanapun juga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi tumpuan, yang menjadi penentu daripada kesuksesan panjenengan. Jadi panjenengan harus sebagai ikhtiarnya harus tetap bekerja secara keras, bekerja secara cerdas dan bekerja secara ikhlas. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai weton-weton yang di usia 40 tahun ke atas bisa meraih kejayaan dan juga bisa kaya raya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk yang lain mungkin yang tidak saya sebutkan di sini, tetap optimis karena apa? Kemungkinan besar
belum usia 40 tahun pun panjenengan bisa meraih kesuksesan. Yang terpenting bagi panjenengan semuanya adalah tetap optimis dalam menjalani hidup, kemudian juga tetap bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja secara ikhlas, dan tetap berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang panjenengan inginkan, apa yang panjenengan cita-citakan akan segera terwujud dan diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan terima kasih untuk semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silakan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.